Pemirsa, ada informasi membanggakan dari pemerintah Kabupaten Demak yang berhasil meresmikan sistem pembayaran perusahaan daerah air minum melalui aplikasi online. Selain dapat membayar melalui smartphone, aplikasi ini juga dapat membantu masyarakat memeriksa jumlah tagihan pembayaran air setiap bulannya. Aplikasi ini dijuluki aplikasi Sistem Informasi Pelayanan Pelanggan atau SIPGAN. SIPGAN dan layanan WhatsApp ini diluncurkan secara resmi di Pendopo Kabupaten Demak. Aplikasi ini ditujukan untuk masyarakat dengan tingkat jam kerja yang tinggi. Bupati Demak M. Natsir mengatakan dengan aplikasi pembayaran online ini diharapkan membantu masyarakat yang biasanya kesulitan membayar air karena kesibukannya. Selain melakukan pembayaran, masyarakat juga dapat memeriksa sendiri tagihan pembayaran air selama satu bulan. Bupati menambahkan aplikasi ini merupakan terobosan pemerintah daerah yang berusaha melakukan peningkatan dan pengembangan sarana dan prasarana dalam hal pemeliharaan untuk mengelola air minum bagi masyarakat Kabupaten Demak. Sudah lama merencanakan karena kita ingin semuanya terbuka, bisa memiliki pelayanan yang baik, tapi daerah juga tetap mendapatkan keuntungan. Saya yakin perubahan ini kita lakukan akan menguntungkan semua, tidak hanya pemerintah daerah saja, masyarakat juga beruntung. Waktunya tidak terlalu lama, pembayarannya pasti akan berangkat, sudah bisa membuka, saya harus bayar berapa, pengecekan tidak harus petugas yang ngecek, kita bisa ngecek sendiri. Hingga saat ini, pelayanan online tersebut telah mampu melayani 10 dari 14 kecamatan dan 79 dari 249 desa di Kabupaten Demak. Dari Demak, Budi Utomo, Metro TV.